harta ni Allah beri kepada kita untuk mudahkan kita. Ada harta senang boleh buat rumah, tak duduk rumah kan. Ada harta senang, ada kenderaan, tak sewa, tak pinjam, rumah. Nah, mudah. Tiba-tiba harta ni telah menjadi satu hijab yang mendindingkan kita daripada Allah. Asalnya kerana Allah sudah bertukar kerana harta, kerana makna. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tujuan kita nak cerita ni supaya kita ambil aktif dalam perjuangan kita malam ini ke bila ke lepas-lepas. Kalau ada nak kadu kerana harta, maka kita tulis depan banyak-banyak. Balik semula kepada tujuan asal. Litakuna kalimatullah liyakuna liyakuna. Sebab gelap saja kita. Lepas kita balik ke sini, dua lagi. Bari kumpul jalan, dua bari kumpul sani. Satu ke surga, satu ke neraka. Jadi kalau tak boleh masuk surga, tak boleh masuk neraka, tak ada. Dia tak surga, neraka. Tak neraka, surga. Nak lari tak boleh. Lepas tepat tu, itu sahaja jalan. Kalau kita sekarang ada roadblock, kita boleh lari. Tengok ni, ada roadblock atas flyover, dia masuk ke bawah. Ada roadblock ke bawah, mengangkut flyover. Flyover ada roadblock, bawah pun ada roadblock, kita pergi situ. Boleh bagi tanya boleh, tak ada rotek. Jangan tengok komen dengan flyover. Tapi di akhirat wa in illa waridha, tidak ada seorang daripada kamu melainkan kena lalu. Kena lalu itu siratul mustaqim. Ikut sirat. Jadi biarlah kita macam syekh kata, kita duduk dalam mustaqim, dalam jalan yang benar dulu, kini dan selamanya. Walaupun kita tak boleh lari, kena lalu ikut sirat, tetapi kita lalu sebagai hamba Allah. Jangan kita lalu ikut sirat dalam keadaan Allah tidak anggap kita sebagai hamba Allah. Na'udzubillah min dzalik. Harta yang banyak merosakkan kita. Sepatutnya dia jadi molek untuk kita, tapi kita jadi rosak sebab harta. Kita tengok anak bunuh ayah, harta. Ayah bunuh anak, harta. Lepas samang bini, bini samang laki, laki samang bini, bini. Masa nikah janganlah bersanding. Nah, dengan parawainya, dengan renji harimau, dengan kuruk opang, tak cukup opang ambil gendak, kuruk katuk. Susung saja maknanya hantaran-hantaran. Lepas 20 orang letuk dalam gendak. Pengantin pula.